Jadi RPP HKBP nungaha direvisi nyo. Ima bahasa Indonesia na termasuk juplakna. Situa na sumanguda tohonanna 2 tahun padudut dan rajuma bemana situa jalan marhak bemana mamake goar situa. Alai ingot medagui anu to tangga-tangga. 5 tangga-tangga di RPP. Unang atong tor minggu naro alat mula kita siana tor marsukut titing dan rajuma be situa alai etong sadili. Dao kapotono do pai moton. Bayi nado coba nunggu-nunggu, namang ulah mahamu tu gereja ta, mangula mahamuda, ayu ngatak kasih son, ngaro, nguain paraturan naik baru, kalau semang daham 2 tahun, karan rasu mape yang musik tua, hidup kot tui nantai, iba buat tui anak kon naik, roh iba muse, roh dokan muse, ulah-ulah mamang nasab kitulu, hei, tak arong be, dohono mak, minggu naro, titingo mahamu, sokoni mai. Nah, pada 2 tahun sudah ada bahasa Indonesia-nya. Yang ketiga, sudah ada yang bentuknya revisi RPP. Undang-undang ITE sudah masuk di sini. Nah, kasus yang terakhir disebut oleh Arokan viral, Mamiakon meletakkan batu pertama. Widaha mirang arong honapis sang isa sitong nadi. Ibu telepokan dalam lauman kuli. HP ada untuk na lebih awal kasus ima tentang ujaran kebencian na dilakukan oleh yang bersangkutan di media sosial iba pengguna siamai dirapok para halado dinna do akhirna sahak matu RPP dan kubahas kasus ini. Nah, udah isi ingat kita mah undang-undang ITE sudah ada di dalam ini. Jadi molo dipa di medsos sodongan huriai bisa macam satu memang huriai langsung, dua organ ni huriai, tohonan ni huriai. Pokoknya bukan diri seseorang, tetapi mungkin tohonannya, jabatannya, habar haladona, dan bunguannya sudah masuk. Satu di TikTok sudah saya tegur. Tahu nggak gereja paling keren itu apa? HKBP lah, kalau di gereja seperti toko emas berjalan, katanya. Pak Ture, buku ketam yang nopon itu. Kalian bisa pesona, biar mereka. Jadi itu sudah masuk di sini. Nah, jadi ialah anak di Sirihoni, pak. Bu suka-suka mak mengalului ya sebuah ibuan oleh-oleh. Hidup benar ibadah ya Tuhan. Jalak kurajumi di warung dongan nasoro. Tung mamar di dalam pareses. Saat tahu mana tu nasi damak. Nasi itu rana nasi damak. Ya. Hidup. Dah, dah, kita kok na RPP dibagi mah RPP untuk nasia. Nasar. Jadi umumah 55 butir mah naung putus dirawat padina. Jadi narohana asa merdela cuha putusan dirawat padina. Jolo merdela mau nasa tetap kas. Nah mudahkan do tubuh turuhani dongan tiap tahun tiap rawat padina dirubah-rubah. Di 55 panduan keseragaman yang ada di buku rapat kita itu bukan bikinannya, cetakannya Komisi Teologi, apalagi bukan usulan Komisi Teologi, tapi rangkuman dari semua hasil keputusan kita mengenai keseragaman. Jadi, molo naung diterima lalu ditolak, kita pakai yang terakhir. Dulu sudah begini, ditolak lagi di tahun berikutnya, kita ambil yang ditolak. Dulu sudah ditolak, tapi kemudian di akhirnya dia terima, kita pakai selalu mengacu kepada keputusan yang terbaru.